Saya Laras Safitri, Anda masih menyaksikan di Jawa Tengah. Harga bawang putih di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sempat menembus harga Rp100.000 per kilogram. Tak hanya di Cianjur, merekatnya harga bawang putih juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Minimnya pasokan bawang putih disinyalir jadi alasan kenaikan harga ini. Memasuki awal bulan Ramadan, harga bawang putih di Pasar Muka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat alami kenaikan. Jika pekan lalu harga bawang putih naik dari Rp24.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, kini harga bawang putih menembus angka Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga secara signifikan terjadi sejak 4 hari terakhir. Kenaikan harga bawang putih terjadi seiring sulitnya pasokan bawang dari luar daerah. Beberapa lapak penjual sayuran di Pasar Muka bahkan tak lagi memiliki stok bawang putih. Mahalnya harga bawang putih dikeluhkan para pedagang. 4 hari dari naik, ya, naik. Itu alasannya kenapa, Bu? Alasannya kurang barang. Mas, stoknya susah? Ya, susah barang. Di sini sedikit ya? Ya, sedikit, paling beli biasa 10 karung, sekarang 2 karung. Itu, tapi kualitasnya gimana, Bu? Bagus nggak sih? Kualitasnya kurang bagus. Meski harga melambung, namun kebutuhan angka bawang putih tetaplah tinggi. Masyarakat bahkan rela belanja meski harus menurunkan jumlah pembelian. Ya kemahalan, ya. Biasanya beli banyak? Iya, biasanya beli seperapat. Sekarang sedikit ya? Iya, soal 1 onsi udah 10.000. Ibu tiap hari masak pakai bawang putih? Iya, kalau nggak pakai bawang putih nggak wangi. Jadi gimana dong dengan mahal gini? Ya udah aja terpaksa belinya cuma sedikit. Kenaikan harga bawang putih juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kenaikan harga bawang putih bahkan sudah mencapai 110% di awal bulan Ramadan kali ini. Harga normal bawang putih yang ada di kisaran Rp25.000 per kilogram kini melambung hingga Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga bawang putih membuat konsumen membatasi pembelian. Kondisi ini membuat para pedagang khawatir akan berkurangnya pendapatan mereka. Bawang putih naik tinggi ini, Bu? 1 minggu. 1 minggu. Awalnya berapa, Bu? 50. Sekarang sampai berapa, Bu? 58. Terus itu karena faktor apa, Bu? Nggak tahu. Kulakannya naik itu. Untuk mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi, Bupati Batang akan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Ia pun berharap Kadin bisa membeli bawang putih milik petani lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Satria, Riono Saifullo melaporkan untuk Net.